kancingnya dibuka. Kalau dia lebih cocok karena ada kantongnya. Jadi Akyong mau pakai baju ini juga loh. Biar lo kapelan, Matt, sama Akyong. Halo, guys. Biar lo kapelan sama Akyong. Tujuh apaan? Anjing. Sambawa, kita lagi rame di sini. Ayo kita live. Gue tunjukin yang ini aja. Pas balik-balik gue disini. Hai, Kak. Hai. Depan luar panas ya? Hai. Panas, di depan panas. Luar panas. Bali, bro. Ah, udah sih. Ganteng banget ya. Mana aja. Hai Kapinyong. Halo. Halo, Mas. Iya, dari kemana sih, Bu? Kita ya. Naik motor dan lain-lain. Beli apa lagi? Ya. Apa? Beli apa, Mat? Babi guling. Ya udah, Mat, gitu aja, Mat. Enggak, pas. Oh, waktu ya aku alis, aku ambil alis. Iya kan, Matthew keren bro. Gue lagi live nih. Ya. Kenapa? Tiba-tiba live. Nih kenalin siapa? Lu live di mana? Lightroom, showroom. Lightroom mah buat preset ya. Bukan, emang apa aplikasi sama. Jepang gitu. Hai Kitty-san. Giles banget, Mat. Ada Alison katanya. Ada yang ngenalin. Ini ada Alison. Au. Oh, udah balik Jakarta. Kemarin di Bali. Aku mau Alison ah. Kita sambil Alison dulu. Kita ambil. Videoin aja gua. Ikut lu, Pak Ahmad. Lu videoin aja. Emang lu, Pak Ahmad, gebuk lu. Kan 55. Oh iya, kalau 55, gua biasa ditunggu. Kalau mau ada video. Masih ikut ya? Iya, ditunggu gua. Gua satu setengah gak lebih bingung. Gak pernah bisa ikut. Mundur semua. Akyong berapa? 3. Apa? Mau liat sulap gak? Mana? Bolong. Wow, bolong. Keren. Gue udah kelar. Lagunya mati. DJ Rasel. Dia pakai wifi. Ada yang nanya, iya ada Igoy di sini. Kenapa kalian penasaran apa sama Igoy? Kunci di Igoy itu, ini Igoy. JKT48 Slayer dia. Jangan ngomong gitu di showroom gue. Sensitif ya? Nggak, gue nggak sama Kristi, sumpah demi. Ada yang nanya? Iya. Goblok. Percaya lu pada? Nggak, itu cuma gimmick dong di social media guys, sumpah. Sama Kristi Asyo. Kristi sama siapa? Anderson? Enggak ada sama mama itu. Kalau yang itu bener-bener. Saudara aku. Hai Kak Pincho, thank you for the stars. Ada Kak Niko juga, thank you juga buat bunga sakuranya. Sama-sama, yeay. Matt, lu kaya kan? Enggak. Lu buat showroom dong. Gua mau kasih itu gift gue. Gua maunya harus yang striptease. Aduh, ini lagi live nih. Harus yang mantep-mantep, nah baru sawer. Karena mereka mengeluarkan effort yang luar biasa. Yes, itu respect. Berkeringat loh. Respect. Kalian cuma kayak, aduh ini live sawer. Gue tolong ya temen-temen. Kamu udah makan belum? Iya. Yeah. Kalian kenal Matthew gak sih? Gue butuh temen, butuh yang mau bangunin sahur. Ada yang kenal Matthew gak? Gak ada. Ini tuh penonton yang gambar main-mainan ini? Iya penonton. Oh karakter dia? Lucu kan? Lucu sih. Ya udah lu buatlah. Males. Banyak tahu Japanese people. Gua maunya Japan Indo. Capek deh. Hai Kak Niko, thank you banget buat Ken
Daruma, terus ada musiknya dan hati-hatinya. Yeay. Oh, pakai sun block aja. Eyeliner aku aneh gak sih? Kopi lu mana, Bang? Petan. Kopi petani ya? Kita pakai lipstick dulu. Kok gak ada yang komen lagi sih? Komen dong. Apa gue perlu menyendiri? Ya. Katanya kalau mau Jepang Indo mau ke kantor imigrasi aja. Ya. Jadi gue kesono. Udah buka? Hah? Udah buka belum? Eh? Belum. Maksudnya orang-orang yang imigrasi nanti gue samperin gitu. Maksud dia tuh. Gue nggak ngerti sih. Udah buka dari. Gue pengen langsung sih ke Jepang sih. Akihabara, I'm coming. Pengen sih ke Jepang sih, ya gak sih? Cafe. Iya. Gue belum pernah sih. Gue juga belum pernah. Gue juga belum pernah. Iya, harus Jepang. Kapan sih buka? Enggak tahu. Jangan coba-coba tidur di kereta apa tuh namanya? Shinkansen. Iya, gue ketiduran. Terus sampai mentok. Gak tau kan cepet mana. Oh. Rachel tuh. Rachel. Kita mau pergi ke pantai. Cuman di cuman ada di Bali, cuman di Bali bisa pakai baju haram. Di Jakarta mana pernah gue pakai baju haram? Tapi itu kan gak baju haram. Gue mana pernah pakai baju bikini di mana Jakarta? Baju tulisannya halal. Oh ya, ya iya sih. Oh, juga halal. Haram itu relatif. Ya baju kurang bahan deh jatohnya. Ini kayak baju gue kurang bahan nih. Bagian sini nggak ada, kosong. Cuman di Bali doang guys bisa kayak gitu. Iya kan, langsung tubir kan kalau misalnya di Jakarta pakai baju gituan kan. Dan di Lex X Matthew. Ini tuh Bali tuh kayak tropis, panas, kayak asik banget sih, parah. Gue mana pede kalau di Jakarta pakai baju ginian. Aduh, bisa dimaki sama mak gue. Nyokap gue, mami dari kemarin gak marah-marah karena kan kayak lagi di Bali, jadi bajunya sesuai sama tempatnya. Oke, kita jalan. Kita jalan. Tapi kita sambil nge-vlog ya guys. Bentar, aku buka kamera dulu. Mau ceritain gak? Tidak, terima kasih. Kamera kita sambil Bali kan emang tempatnya iya. Jadi cuma di Bali doang bisa pakai baju kayak gini. Ini baru beli BTW nih. Gua mau pindah Bali sih. Tuh. Ini baru beli bajunya. Tadi baru beli buat diskon. Duh. Seneng banget sih sama Bali. Kapan nih bisa pindah Bali? Aduh, susah. Ini baju buat ganti baju nanti. Kalung masih buka. Hah? Kalung siapa? PA, satu lagi PA Spencer. Eh, ini. Ternyata pensiunan idol juga suka barang diskonan. Siapa sih yang gak suka barang diskonan? Lu suka gak barang diskon? Iya dong, itu mah manusia semuanya harus. Manusia tuh suka barang diskon. Emang kalian gak suka barang diskon? Gua sih kalau normal price gue agak mager untuk membelinya. Bawa nggak sih fin gue? Bawa lah ya. Bu, itu mah berarti artinya pinter kalau misalnya kita beli. Iya. Lu masker mana lagi? Kemarin beli ini juga. Aku beresin fin dulu deh. Udah pada ready semua? Maafin Och. Och. Ada yang buat muka gak? Gak bisa aku kalau pakai sembarang sunscreen, gak ada yang cocok. Coba deh. Gue mau pakai sunscreen dulu deh.
Tadi habis berenang habisnya. Mantap. Pakai sunscreen dulu, guys. Sunscreen dulu. Kurela melepasmu meninggalkan aku. Kau jauh dariku, kau tetap menjauh dari ini siapa? Brili. Kak Brili. Enggak, Bali dari kemarin hujan mulu. Bali dari kemarin hujan mulu. Jar, shed foundationnya tidak berubah. Udah? Ini ada Rachel. Lo mau pegang meja lagi? Saya tidak bawa ke meja. Ini tidak. Kacamata. Kalian nonton doang, gak ada yang mau komen, gak ada yang mau nanya-nanya. Kita ngobrol yuk, biar aku tidak bosan. Sendal gue mana ya? Berapa SPF? 50. Sendal gue mana ya? SPF 50 tahan 3 jam deh. Tapi siapa ya? Sendal gue mana ya? Punya FPS 2000. FPS 200. Kaniko, kapinyong. Pinyong, kawaii. Oh no, sendal Adidas gue mana? Oh itu dia. Nah, gue yang pake nih. Up, mereka lagi berapa? Kayaknya gue dong. Putih banget. Itu sendal gue, kok bisa di sono? Boleh minta enggak? Ini kok kayak sunscreen, kok muka putih? Beda sama leher. Abu-abu, cuma putih. Tapi gak kebakar kan? Enggak. Lucu banget dia jadi kayak monyet. Tapi dia gak kebakar, karena kan dia lama di airnya. Baru mandi. Iya, lucu. Bisa ngajain itu, banyakin. Iya, biar gak kebakar. Kalau orang bule emang kayak gitu pakainya cemong-cemong biar gak kebakar sama sekali. Oh. Cuma kan ini orang puri. Ada yang nyariin lu, Goy, di live stream. Mingguah. Nih. Wah, showroom. Jangan lagi. Tapi showroom isinya itu semua. Apa? Lu baru retouch tato ya? Apa tato baru? Enggak. Yang di baju ini. Lebih terang. Iya kah? Iya. Cuma gua jago bader. Gua gak bakal sange lu ngeliatnya. Apa? Gue sange ngeliatnya.
WMN kok bisa? Kamu juga ngentot. Kapan? Aku enggak. Enak banget kayak dari kulkas. Gimana ceritanya? Apa tuh? Banget, ya Allah, Yesusku. Aku angkat ini udah pakai tangan. Lu main di mana? Di golf ya? Gue kemana nanya si Yogi dong? Kalau ngomong. Lucu ya, kenapa sih? Ini kalian beli aksesoris-aksesoris kayak gini gimana sih? Wait. Ini aja. Biasa ini malah yang ini ya. Bingung deh, baris-baris gitu dia dan anjing. Oh itu dua ya? Tiga. Lu, ini lu punya kan? Ini kayak tolong. Beli gini di mana sih? Shopee. Ya Shopee gue lah kalau Shopee. Ya di Play. Udah, naik deh. Atasan lagi. Gue pernah beli, gak nyampe. Nyampe. Gak nyampe. Jago, nyampe cuma 2 biji. Gue bete banget. Terus gue komplain kan, gak dikirim lagi. Gue kasih aja bintang 1. Iya pasti dari Cina, Bek. Gue juga. Kayaknya gue mesti request lagi nih. Dikasih apa? Ada yang nanyain. Belum. Aku skip sama pertanyaannya tuh. Yang mana sih yang kecil? Yang gede. Mau dibawahin lagi? Enggak, dinaikin. Katanya, nih, baca deh. Nah, pakai kan ya? Halo. Iya, gini, naikin lagi. Ya gimana ya Gimana coba? Kamu udah lihat itu belum, San? Yang di Instagram aku. Udah. Ini udah paling masalah. Gila ya tuh orang. Iya. Biasa aja sih gilaan gue. Apa lu enggak pernah kayak gitu? Emang enggak pernah. Apa? Enggak pernah ikut pisau. Pisau apa? Conditioner bawa enggak ya mendingan? Orang merengek seksi. Ya jelas ngentot. Tuh paling enggak ketemu ya. Ya, ayalah. Gua jewer sampai jinjit. Oh ya, kok bisa? Jangan dong. Welcome to my paradise. Jangan nonton dia deh. Oh, lu punya. Lihat yang ini deh. Ribet dah. Ini mah ribet. Ini ribet banget nih spray transfer yang ngentot. Nonton dia mah ribet dah. Ah, ini juga ribet banget nih spray transfer ini anjing. Wah, anjing. Kontolnya juga gila. Podcast tuh siapa? ACU. Oh. Podcast tuh upload tiap hari Rabu kalau salah atau Kamis sore malam. Oh, deh. Gue mau nanya tentang podcast tuh. Met. Kenapa lu mau podcast? Ini yang mana ya? Boleh gue omongin lu lagi. Apa mau baju renang enggak? Podcast kayak gitu kontrak enggak? Oh, gue nggak kontrak sih. Terus apa yang lo dapat dari podcast? Untuk awal-awal ya exposure doang. Karena kan gue yang nge-build sendiri. Kan sampai kan kalian sebelum ada podcast kan udah ada exposure. Beda tapi di Spotify itu beda lagi. Untuk gue ada punya. Karena lo bisa kayak gibah di Spotify gitu loh. Di Spotify bisa gibah di podcast. Curhat. Ini yang gue punya kabarnya. Sampai nanti ada sponsor. Coba, ini gua. Baru ntar dikontrak. Baru dikontrak. Sandbox gua mana? Kayak gua sponsor ada Mola TV. Dan per episode 1. Berarti kalian belajar adlibsnya sesoft mungkin dong. Ngentot. Iya, harus belajar bisa cara anjing ngomongin gitu loh. Itu sih jauh lu. Jauh lu. Dari Kabi ke Yuho. Jauh itu anjing. Yang tengah dulu masa tuh. Kalau misalnya lo mau podcast di YouTube mah bisa-bisa aja. Ini orang udah too deep, oke? Okay. YouTube kan nggak, lo udah lu ada lagi wangi juga kayak gini bang. Upload podcast tiap minggu sekali. Wanginya gue sabunnya di. Ntar dia aku invite ya ke Matt. Podcast Sugar Spice ya. Oh boleh bahas kayak gini nggak? Tantangan gue udah pengen main dah. Ini gue udah berapa lama nggak main deh. Ayo ngapain lo? Minggu. Gue beli laptop lo mau main. Oke. Jangan. Kan sekarang. Lu aktifnya ini baru sini. Karena pakai ini. Iya, pakai trackpad. Pas OTW, pas ke itu aku udahan deh. Nanti malam kita itu lagi biar baterainya nggak habis. Mau pakai buat ngeslok abis itu guys. Next, ada yang nanya next si Naima ada nggak di podcast? Ya Ella perempuan. Kita sampai capek tahu. Naima. Siapa makainya kebiasaan makai nggak rata deh. Iya. Biarin aja. Biarin aja. Ntar juga kena air, hilang. Gue mikirnya gitu. Ya. Gue gak berenang. Gue beli yang rasa champagne. Ada. Mau ntar gue buka. Si Rachel beli banyak banget. Dia beli jawbreaker. Apa tuh? Mana sih?
Itu di sono. Yang di kulkas punya apa? Bagi-bagi deh jawab breakernya. Jawab breaker yang apa? Permen karet. Gue yang gak berenang. Gue bawa aja gak sih, Cel? Gue pake Cel. Ini udah pake Cel buat video nanti dibalik. Gue pake di pantai. Ya udah. Bawa apa jawab breaker? Tapi gue mau nyemplung-nyemplung kaki. Lu udah mandi dong berarti? Hmm? Udah mandi dong? Enggak mandi. Diituin dulu biar jadi highlight. Di cut, ada alasan kenapa gabung di manajemen dance karena ya pengen aja. Pengen sih tapi enggak ah. Udah mandi gue juga. Udah mending lu bawa daripada lu ntar BM. Itu takut ya. Bawa-bawa aja. Bawa aja. Bawa. Jadi enggak jadi. Jadi enggak jadi urusan belakang, mending lu bawa daripada nanti lu BM. Gua lakukan. BM apa body move? Enggak sih, BM. Daripada pengen gitu, mau banyak mau. Banyak mau. Ntar lu beli di situ. Enggak mungkin sih, Shay. Lihat kan kita udahan ya. Udah. Kita hari ini berapa lama sih? Jadi kayak gue yang pakai. Udah 40 menit. Dadah.